Orang tak pandai baca, tak pandai menulis. Ha, tu. Di manakah umat ummi? Umat Nabi yang tidak pandai membaca dan menulis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari Jumaat, minggu yang pertama bulan Zulhijjah tahun 1444 Hijrah. Minggu yang ketiga bulan ni tahun 2023. Kita masuk di dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah, hadis yang ke-195. Di dalam bab yang ke-16, awalul umami hisaban, iaitu umat pertama yang dihisap amalnya. Hadis An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala nahnu akhirul umami wa awwalu man yuhasabu yuqala ainal ummatul ummiyatu wa nabiyuha فَنَحْنُ الْآخِرُونَ الْأَوَّلُونَ. Hadis dikeluarkan oleh Ibnu Majah 4290. Hadis ni adalah hadis sahih. Maksudnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kami umat terakhir dan umat yang pertama yang akan dihisab. Gitulah. Mari di dunia ni akhir, tapi mula-mula sekali akan dihisap amalan, dihitung amalan. Dikatakan kepada kita di akhirat sikit lagi dah bunyi sorga. Di manakah umat yang ummi? Ummi ni adanya sabdu. Kalau ummi maknanya ibuku, abi maknanya bapakku. Tapi kalau dia ummi, ada ya titik dua, ada sa'du. Maknanya orang buta huruf. Orang tak pandai baca, tak pandai menulis. Ha, tu. Di manakah umat ummi? Umat Nabi yang tidak pandai membaca dan menulis. Ha, ni kita ni umat Nabi Muhammad yang tak pandai menulis, tak pandai baca tu. Nah, tapi kita semua umat ni kena pandai baca. Tu hikmah yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi. Ada tu. Banyak hikmah. Sebab apa boleh Nabi tak pandai baca, tak pandai menulis. Dan di mana kau Nabi-Nya? Tanya ni. Di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita umat terakhir, Nabi kata, yang hidup di bumi, tetapi yang pertama dihisap dan dimasukkan ke syurga. Alhamdulillah. Inilah yang kita harap dah. Mudah-mudahan kita akan masuk semua ni dalam hadis ni. Masuk bab yang ke-17 pula. Ahlul fitrah. Terjemuhnya ahli fitrah. Gapo ahli fitrah? Iaitunya orang hok duduk di antara cuang roita, di antara nabi dengan nabi. Nabi dulu dengan nabi sore lagi. Ah tu, cuang tu orang hok duduk hidup boleh jadi seruai Nabi hak dulu tak sapa kepada dia. Lepas tu nak kira lagu mana, nak kira dia ahli syurga kau, ahli neraka kau, wallahu alam. Kau ni serah kepada Allah. Nah. Hadis yang ke-190 ni, Anil Aswad Ibni Sari' radhiyallahu anhu, anna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam qala, arba'atun yawmal qiyamah. رجل أصم لا يسمع شيئا ورجل أحمق ورجل هرم ورجل مات في فترة
fa ammal asammu fa yaqul rabbi laqad jaa al islamu wa ma asma'u shay'a wa ammal ahmaqu fa yaqul rabbi laqad jaa al islamu was sibyanu yahdhifuni bil ba'r wa ammal haramu fa yaqulu rabbi situ rabbi nah laqad jaa al islamu wa ma a'qilu shay'a wa amma alladhi mata fil fatrati fa yaqul situ jatuh ra seko tu fa yaqul rabbi situ nah jatuh ra seko ma atani laka rasulun fa ya'khudhu mawathiqahum li yuti'aha la yuti'unahu la yuti' la yuti' annahu okay. لا يطيعنه فيرسل إليهم أن يدخلوا النار قال فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad nomor 16301. Hadis hasan tapi sanadnya adalah sanad dhaif. Maksudnya daripada Al-Aswad bin Sari' radhiyallahu anhu. Dia katanya bahawa Nabi SAW bersabda, di hari kiamat ada empat macam manusia. Ini pasal orang hak Tuhan nak kira-ngira dengan apa dia. Apa? Iaitu orang tuli. Orang tuli tidak mendengar sesuatu pun. Orang tuli hak pasang daripada lahir dia lagi tuli. Lepas tu orang bodoh. Lepas tu orang tua dan orang yang mati dalam fitrah yang suci. Nah ni pak pasang manusia hak pasang uzur-uzur belaka ni. Tuli, buta, tua, lepas tu orang hak hidup tak sapa seru Islam. Dia duduk boleh duduk jauh dengan orang. Pesan dia tu pesan baik juga. Kalau Islam sapa, kalau ajaran agama sapa, cerak dia orang juru, orang baik, orang beriman. Tapi dengan sebab dia duduk jauh daripada orang ngaji pun tak ada, tak ada orang nak mengajar dia. Dia pun tak ada tempat nak pergi terima kebaikan dan sebagainya. Nabi pun ayat adapun orang tuli, dia akan berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya agama Islam sudah datang, tetapi aku tidak mendengar halnya sesuatu pun. Sebab dia tuli. Nah, adapun orang bodoh akan berkata, ni bodoh sejak daripada kecil lagi. Orang tak boleh kira orang panggil. Tak boleh kira apa dengan dia. Dia sebab bodoh. Nah, dia katakan di akhirat sikit lagi, wahai Tuhanku, sesungguhnya agama Islam sudah datang, tetapi kanak-kanak segenerasiku menggodoku sampai aku berada di dalam keadaan bodoh. Nah, maknanya ni, orang rung aku buat aku jadi aku ni bodoh. Sejak daripada kecil-kecil aku pun jadi tak boleh kira dengan orang. Orang lain boleh jadi cerdik belaka, tapi aku bodoh. Sebab tu budak ni boleh kita tengok dah sejak daripada kecil-kecil lagi. Ni saya tengok dalam buku Cik Mutia, dia katanya budak umur mula lahir sampai ke umur 5 tahun. Situlah kita boleh agak katanya budak ni cerdik tak cerdik. Ilmu tu jangan duk kira lagi. Tengok dia ke apa? Waiprip budak tu. Kalau nak tahu katanya dia masa depan cerdik setara mana, tengok di masa umur belum pada 5 tahun. Situ. Kalau kecek banyak, kecek banyak lalu dah. Boleh cek dulu, budak ni mulut banyak ni. Budak ni nampak. Boleh kerong orang ni. Tu dalam buku Cik Witya. Saya duk tengok sikit sebanyak dah. Lagi. Adapun orang tua akan berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya agama Islam sudah datang, tetapi aku tidak dapat berfikir apa-apa pun. Sebab dia tu hidup pasal ni. Hidup semata-mata hidup sampai tua, ngaji pun dak, gapo pun dak. Dak pasal dia, tu web juruh molek. Juruh tu suku dah. Juruh suku.
Kaif cari itu suku. Orang ni kalau dia kira berjuruh kan, kadang-kadang orang kafir berjuruh. Baik lebih pada orang Islam lagi perangnya dia tu. Boleh. Tapi dengan sebab dia duduk dalam kafir, maka Allah Ta'ala kira katanya dia adalah menurut agama untuk nenek dia nak juruh. Kita orang Islam pun kena juruh juga, tapi kena cari, kena usaha, kena mengaji, kena dapat perkara-perkara yang baik. Nah, ada pun orang yang mati dalam fitrah, fitrah yang suci. Maknanya dia hidup dia molek. Dia katakan, wahai Tuhanku, tidak ada seorang rasul pun yang datang membuat perjanjian setia supaya taat kepadanya. Sebab tu saya rakyat katanya, orang hidup di antara rasul dengan rasul. Maknanya hidup dia tu hidup cuang-cuang rasul. Tapi Nabi Muhammad SAW apabila dibakit ni jadi rasul, maka semua umat, maka semua orang dikatakan umat Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Kita nak pergi dakwah katanya, kita ni ahli fitrah, tak boleh lah. Ahli fitrah ni maknanya orang cuci bersih, seruai Islam tak sapa kepada dia. Lepas lah ni, dunia zaman-zaman lah ni lah, sapa belakang dah. Orang nak pergi dakwah, nak pergi rakyat katanya, kita duduk nunuh, duduk kaki bukit, motor pun tak sapa. Orang pun tak sapa, kita pergi duduk tu, tak boleh nak pergi dakwah. Sebab dunia zaman lah ni, dunia sapa belakang dah Islam. Nah, siapa-siapa tak ngaji sekalipun, dia boleh reti Islam. Sebab orang duduk rakyat, duduk sapa, duduk dakwah dan sebagainya. Lalu itulah, selepas itu dihantar malaikat supaya melontar mereka masuk ke dalam neraka. Selepas itu Nabi Muhammad SAW bersabda, demi jiwa Muhammad berada di genggamannya. Ini Nabi apa? Nabi Supoh. Nabi katanya, jika mereka memasukinya, maknanya kalau sekiranya orang yang dakwa lagu tu, dakwa lagu ni, buta, tuli, bodoh, tua, sana, nah, ahli fitrah kat ni, jika mereka memasuki ke dalam masukkinya, maknanya masuk neraka, nescaya api neraka akan menjadi sejuk dan selamat kepada mereka. Tengok, wallahualam lah, akhir sekali yang nak masuk syurga kedok, wallahualam. Tapi hak ni adalah satu rahmat yang Allah Ta'ala bagi kepada orang yang semacam itu. Supaya juga saya tengok dalam tafsir tak, dalam surah Subbihisma Rabbikal A'la, Tuhan firmannya, thumma la yamutu fiha wa la yahya. Tuhan rakyat katanya, orang apabila duduk di dalam neraka, tak hidup sebagai hidup seni dan tak mati sebagaimana mati, yang dia tidak akan nyawa buat selama-lama dak. Jadi maknanya duduk kelang-kelang. Ulama mai hidup tafsir pula di dalam ayat ni. Ayat katanya, orang yang ada ime tapi mereka itu adanya kejahatan, hoi duk buat, maka dia kena masuk dia dalam neraka. Allah Taala rahmat kepada orang-orang yang ada ime, terutamanya orang sujud kepada Allah. Orang yang banyak ibadat tapi ada kadi dia hak silap salah, dia kena masuk neraka. Maka Allah akan menjadi neraka kepada dia ni adalah sejuk. Ini rahmat tinggi bagi orang-orang yang adanya iman dan adanya amal soleh semasa hidup di dunia. Neraka tu neraka lah, tapi dia tak serupa dengan orang-orang yang kena neraka pasal kena duk apa ni, kena seksa hari-hari, kena duk tikai, kena duk bakar, tak? Sehari demi sehari dan sebagainya. Hadis yang ke, kita kisah hadis lagi dah. Hak ni fasal yang ketiga, ahadithu fil jannati wan nar. Hadis-hadis hal syurga dan neraka. Masuk bab yang pertama pula. Ni fasal ni dah. Hujibatil jannatu bil makarih. Syurga dikelubungi dengan perkara yang tidak diingini. Maknanya dikelubungi ni maknanya tuklam dengan benda yang tidak diingini. Lagu mana? Kita dah nak masuk syurga, kita kena buai benda-benda hak pasal nafsu, syahwat, kehendak kita kena buai pelabih. Sebab apa? Syurga dia tak terima dah. Orang hati cemar, orang turut nafsu, orang lawai Tuhan.
lawan ajaran Nabi ni syurga tak terima. Sebab tu dia dilikung oleh benda-benda yang tidak diingini oleh nafsu. Sebab tu kita kena lawan benar nafsu kita, perasaan kita kalau kita nak masuk syurga. Orang dia turut nafsu, turut perasaan, turut syaitan, maka orang tu dia tak boleh masuk syurga. Dia kena masuk neraka. Sebab neraka ni tepat hak pasal jadi hak nafsu kena belakang. Hak syaitan kena belakang hendak dalam neraka. Kita baca sahadis dah yang sebab masa nak habis dah. Hadis yang ke-197. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari 1487 dan Muslim 2823. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, neraka dikelilingi dengan syahwat. Manakala syurga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai. Makna apa? Iaitu kesukaran dan beban dalam menjalankan ketaatan. Gamalah kita, supaya saya rakyat saat ini tak? Neraka ni, dia cok benar dengan benar hak syahwat nafsu. Syaitan. Oh, hak tu kan? Jadi upai ni ahli neraka selalu. Jadi upai neraka selalu. Tapi nak boleh masuk syurga, masya Allah, ya kena cek, kena buat benar-benar hak diingini yang disukai oleh nafsu. Sebab tu kita ni kena zahir batin molek, cuci bersih, barulah kita boleh masuk syurga. Sehingga Nabi ayat katanya, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibrin. Tidak akan masuk syurga orang yang ada sifat takabur di dalam hati dia walaupun besar biji sawi. Sebab tu kita jangan wiada walaupun sikit hina kok orang, pelekeh kok orang. Berasa kata kita ni molek belaka, betul belaka, kena belaka orang lain, lekeh dan sebagainya, ni tak boleh. Itulah dah. InsyaAllah kita sambung lagi. Ada 3 hadis. Tapi saya rakyat sungguh ni katanya hadis yang ke-201 lepas pada ni saya tak ada buat lagi. Tak ada masa. Nah. Hadis kita baca ni nak sampai dah 200 hadis. Ada semua di dalam kitab ni 3972 lebih kurang dah. Saya tak katanya kalau dia baca anak minggu ni 20 tahun baru habis. 20 tahun. Boleh jadi saya mati dulu kali. Nak tak habis. Tapi insya-Allah usaha nak terjemah kitab ni menjadi perhabis. Dah 3 jilid sapsa lebih kurang kalau dia tengok kepada sasa ni lebih kurang dalam Quran ni 3 lebih kurang so lagi Quran. Tu 3 jilid yang dia buat. Nah, Syekh Saleh Ahmad Asy-Syami. Sekadar itulah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.